I'ma let it be. Sedang berduka bersama hati kita selalu bersatu melangkah walau segala perasaan yang terluka sakit raga kehilangan semua yang dicintai tangis rindu berjumpa pada yang tercinta sunyi kehangatan sentuhan kasih egoisnya manusia atas segala cita semua yang kita punya pasti kembali padanya. Seringkali kita lupa untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Kita sering mengeluh atas keadaan yang ada, padahal kita masih diberi nikmatan tertinggi, yaitu sehat. Bisa melewati hari dengan perasaan aman di dalam rumah dan memiliki makanan untuk hari ini. Soh Art Fest Aku Manusia kali ini bertujuan untuk membangkitkan kembali rasa kemanusiaan kita yang mungkin sudah lama terkikis dan terkubur dalam. Dengan kalian membeli merchandise Soar Fest Aku Manusia, maka kalian telah mendukung pelaksanaan konser kemanusiaan untuk mengawal masa depan teman-teman kita yang kehilangan orang tuanya akibat COVID-19. 100% uang hasil donasi di Soar Fest 2021 Aku Manusia akan didonasikan kepada anak-anak yang terpaksa harus kehilangan orang tua akibat COVID-19. Halo teman serasa, selamat dan sukses untuk penyelenggaraan Soh Art Festival 2021. Semoga Soh semakin mencetak anak-anak yang berkreatif. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk Soh Art Fest 2021.
Thank you.
Halo, selamat malam teman Serasa. Selamat datang di YouTube channel @Clovimen Channel di acara konser virtual So Art Fest Day kedua. Perkenalkan, aku Farel. Aku Yasmin, dan hari ini kita bakal ngebantuin Hadara dan Halil untuk jadi MC di So Art Fest Day 2 ini. Oh iya Yasmin, ngomongin tentang So Art Fest, kamu nonton gak sih Day 1 kemarin? Nonton dong, keren-keren banget ya yang kemarin. Tapi pastinya yang hari ini juga gak bakal kalah keren. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada juga yang baru ngikut hari ini. Jadi ada lagi nih So Fest-nya. Tapi So Fest hari ini akan diselenggarakan lewat online karena adanya pandemi. So Fest kali ini dinamakan So Art Fest. So Art Fest adalah sebuah pentas seni yang diadakan setiap tahun di Sekolah Filmen dan diselenggarakan atas inisiasi oleh para siswa agar mereka dapat menyalurkan bakat seni dan musiknya. Dengan tema #AkuManusia, konser kemanusiaan kali ini mengusung nilai-nilai humanisme dan idealisme yang kuat. Sebagai bentuk empati dengan situasi dan kondisi yang menimpa negara kita, kami di sini membuka donasi untuk mengawal masa depan anak-anak yang kehilangan orang tuanya dikarenakan COVID-19. Bagi teman-teman yang ingin mendonasi, silakan scan barcode di bawah ini ya. 100% uang hasil donasi So Art Fest akan didonasikan kepada anak-anak yang terpaksa kehilangan orang tua dikarenakan COVID-19. Oh ya, Rel, BTW, kamu udah makan malam belum? Udah dong, sampai minum vitamin biar sehat. Ngomong-ngomong tentang kesehatan, acara So Art Fest ini udah loh mengikuti protokol kesehatan. Jadi semua penampilannya diselenggarakan di rumah. Lalu juga staff-staff di sini sudah pada swab, vaksin, dan juga pastinya pada sehat semua. Jangan lupa tempat cuci tangan di sini juga banyak loh, Min. Hand sanitizer di sini juga disediain di mana-mana. Jadinya semua kru dan tempat ini itu udah dijamin steril dan tidak melanggar protokol kesehatan. Betul banget, Rel. Oh iya, udah pada siap-siap belum untuk melihat penampilan dan karya-karya yang keren-keren banget nih? Aku yakin udah pada nggak sabar nih. Pastinya dong, barusan kita lihat penampilan pembuka yang keren banget dari Pondok Pesantren Nurul Huda nih. Dan penampilan Kak Marsha juga nih. FYI, Kak Marshaina ini mahasiswa Universitas Negeri Jakarta jurusan musik dan Universitas Indonesia jurusan psikologi loh. Wow. Selain itu, Kak Marshaina juga pernah mengambil program ATCL dan LTCL di Trinity College loh. Wah, keren banget. Keren banget kan? Keren banget. Nah, sekarang kita mulai aja kali ya. Nah, sebelum kita mulai, aku mau nyampaikan sesuatu nih. Jadi Kak Marshaina atau dikenal dengan Kak Sasha itu alumni SMA School of Women loh. Iya, yaudah gak usah lama-lama lagi, kita mulai aja. Tapi aku pengen ngasih tau sedikit nih, kalau kita bakal nonton short movie yang dibikin sama tim videografi SMP loh. Ada siapa aja? Ada Bulan, Jeremy, Valian, Gerald, Archer, dan Dika nih yang menceritakan tentang rasa jenuh di kala pandemi. Tapi kita harus tetap semangat juga kan, untuk menghadapi hari. Setelah itu, bakalan dilanjutin sama penampilan keren-keren lainnya loh. Yaudah yuk, kita mulai aja. 365 hari terjebak dalam situasi pandemi. Hidupku seperti di pause button. Tiba-tiba semuanya menjadi stagnan, terdiam, dan semuanya terkungkung. Terkunci, lockdown, dan serasa hampa. Mati. Siapa yang akan membayangkan kita berada di suatu masa? Lockdown. Dunia menjadi membeku. Terdiam. Bulan? Bangun, Nak. Udah siang, sayang. Kakak Bulan? Bulan? Seperti aku. Bulan. Siswi kelas 7 SMP School of Human. Bulan! Bulan! Bangun! Iya! Bulan! Hari-hari bersinarku sebagai siswa baru di sebuah sekolah lanjutan pertama yang aku selalu nantikan.
ternyata harus dipaksa berganti dengan kata lockdown. Terjebak dalam situasi PJJ atau online class dan sederet larangan ketat lainnya. Ya, Indonesia mengalami lonjakan puncak tertinggi korban COVID yang terus bertambah. Sekolah baru, teman baru, pengalaman baru, sebagai siswa baru di sekolah impian tiba-tiba terenggut paksa oleh pandemi. Rutinitas pagi yang membosankan. Itu lagi. Menatap-natap layar kaca yang kadang terdistraksinya lah yang ghosting. Sungguh menjemukan. Kehidupanku yang monoton dan terjebak di kamar. Dan siklus yang kacau berantakan. We lost. Bangun kesiangan, tugas yang keteteran, nilai-nilai seperti bunyi token listrik di akhir bulan, menderit, jerit, omelan ibu yang terus bersahutan dari alto sampai level sopran, siklus hidup yang menyedihkan, terpuruk di titik nadir. Kejenuhan yang akut, rasa diri yang tak berguna, anfaedah, menyedihkan. Betapa sangat menyedihkannya diriku. Pandemi yang tak jelas kapan berakhir, haruskah kita tergerus keadaan? Menjadi pecundang, kalah, jatuh, kemudian menjadi butiran, tak berarti, tak terkenang, tak terjejak. Saat ini seluruh negara di dunia termasuk Indonesia tengah berupaya keras menanggulangi pandemi COVID-19. Pemerintah pun sudah mulai melakukan vaksinasi pada Januari lalu. Kendati demikian, media asal Amerika Serikat Bloomberg menilai penanganan pandemi di Indonesia membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Menanggapi hal ini, pemerintah menyatakan telah menyiapkan strategi sehingga optimis proses vaksinasi rampung dalam kurun waktu 1,5 tahun. Dalam kajian yang dilakukan oleh Bloomberg, Ya, aku harus bangkit dan menyayangi diriku sendiri. Kalau bukan kita sendiri, lalu siapa? Pandemi tak bisa ditebak kapan akan berakhir. Yang harus mengakhiri dan mengubur dalam-dalam adalah diri kita sendiri. Jika kita bisa merenungi lagi, pandemi adalah upaya merecharge segala kehidupan. Reborn. Memberikan penghidupan pada kehidupan itu kembali. Semua dimulai dengan senyuman. Aku mencoba tersenyum dengan semua hal dan perihal. Pandemi dan lockdown, PJJ atau online class. Lihatlah, aku akan melakukanmu dengan senyuman. Ya, senyum dengan memulai hari. Senyum sebagai afirmasi diri dan pemanisnya hidup. Kembali tersenyum menjalani hari-hari di PJJ. Kembali bersemangat menjalankan segala tugas-tugas. Kembali menekuni hobi dan kesukaan. Memetik gitar dan bersenandung. Makeup yang merupakan passionku kembali kutekuni. Berusaha menjejakkan kegiatanku di dunia digital dengan membuat akun makeup di YouTube, Instagram, dan TikTok. Ya, aku men-challenge diriku sebagai beauty vlogger. Tepat tanggal 2 Maret 2021. Corona berulang tahun yang pertama.
sejak diumumkannya kasus corona yang pertama kali di Indonesia oleh Presiden Jokowi. Genap 365 hari, dunia yang terpaus, terfreeze, semua terhenti dan membeku. Begitu banyak kehilangan, kesedihan, dan cerita tidak menyenangkan lainnya. Layaknya melepas senja. Senja yang penuh dengan sebuah cingga nan cantik, namun sekejap. Kemudian berganti pekatnya malam. Dia gelap. Walau kemudian ditemani kelip bintang kecil dan bulan nan cantik dengan benderangnya. Hari ini, 7 April 2021. Pandemi masih menjadi momok walau vaksin mulai gencar. Konon, Mas Menteri Nadiem sudah mencanangkan akan dibukanya kembali sekolah selepas ajaran baru. Ya, harapan akan selalu ada. Aku yakin jika hari ini akan datang. Hari kembali bersekolah dan memakai seragam yang kuimpikan di sekolah yang kucinta. Melepas senja kali ini, rasa menyenangkan. Gelap malam yang tak lagi menjemukan dan menakutkan. Di timur matahari yang akan segera bercahaya. Aku yakin itu. Aku manusia, dilahirkan dari sel pemenang dan ditakdirkan untuk memenangkan kehidupan. Aku manusia yang sedang melepas senja. Cerita hati ini terasa berbunga-bunga, membuat seakan aku melayang, terbuat asmara. Oh yeah, adakah satu arti di balik tatapan? Tersipu malu akan sebuah senyuman, membuat seakan jadi nyata. Begitu indah nah, iya oh. Seperti apa yang selalu ku nantikan, aku ingin kau. Apa adanya, seakan ku sempurna tanpa buah kata pencuri hatiku. Yakin dengan tercintanya, merasa berbeda mengenai aku jatuh cinta. Iya, oh. Seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan dia, oh. Melihatku apa adanya, oh yeah, seakan ku sempurna, iya. Aku ingin kau dia, oh. Melihatku apa adanya, seakan kesempurna. Ya bukankah
pintu hatiku lama tak bisa percayakan cinta hingga dia di sini memberi cintaku harapan. Dia, dia, dia seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan dia. Aku inginkan dia dia melihatku apa adanya seakan ku sempurna. Ini love me, 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 ini love me. Thank you.
myself in the day. Buat teman serasa konser kemanusiaan So Hard Fest 2021 Aku Manusia tinggal 2 hari lagi. Jadi jangan lupa beli merchandise-nya, nonton live-nya ya, streaming-nya. Oke? Okay? Salam dari aku Raffi Ahmad. Lucu ya, tadi ada fashion show, aku jadi pengen ikutan. Iya, tadi shot move-nya juga bagus banget, yang nyanyi sama drum juga keren banget. Baru awal ya, padahal. Duh, ini selanjutnya pasti gak kalah keren nih, ada yang main instrumen sama nyanyi juga loh. Nah, sebelum mulai lagi, kalian bisa nih komen di live chat, kalian mau pengen nonton siapa? Atau juga kalian mau nge-share sosial media kalian kalau mau mutualan gitu. Yasmin, bajumu bagus banget, bikin aku salfok sumpah. Kamu notice aja sih, jadi yang kita pakai ini adalah merchandise dari So Art Fest. Nah, kalau pengen keren kayak kamu itu, bisa beli di mana bajunya, Min? Nah, kalau kalian pengen beli, kalian bisa nih cek IG @sofest. Di situ ada informasi-informasinya. Nah, selain ada baju, ada juga masker dan gelas. Dengar-dengar hasil penjualannya bakal didonasiin juga ya, Min? Ya, benar banget. Semuanya bakal didonasiin. Yaudah yuk, cus teman-teman. Kepoin aja langsung IG-nya @sofest. Nah, daripada lama-lama, kita langsung aja ya ke acaranya. Let's go!
Every time I walk in, I'm
Ayah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Isan Tarori. Di sini aku mengucapkan selamat dan sukses atas diselenggarakannya konser kemanusiaan Sohart Fest 2021 yang diinisiasi oleh siswa-siswi School of Human dengan tema Aku Manusia. Jadi buat kalian semua jangan lupa dibeli tiketnya 2 hari lagi dan jangan lupa ditonton. Oke? Oke, oke, oke. Sukses selalu. Aku Isan Tarori. Seru banget ya tadi ada yang instrumen, keren banget sumpah. Iya, tadi yang nyanyi juga keren banget. Mm-hmm. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru masuk, kalian bisa nih sambil nonton, sambil donasi. Caranya gampang banget, tinggal scan aja barcode yang ada di bawah. Betul banget, Min. Selanjutnya ada penampilan apa aja nih, Min? Nah, selanjutnya ada puisi, ada makeup, dan juga ada dance. Kayaknya seru banget ya. Nah, kalau kamu mau milih apa duluan? Kalau aku sih dance ya. Kalau kamu? Kalau aku sih puisi. Kita sweet yuk. Yang menang duluan ya? Ya. Yes, yes, aku menang. Jadi langsung aja kita saksikan puisi dari Anissa, dance dari AA, puisi dari Matahari, makeup dari Bulan, dan makeup dari Nabila. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya akan membacakan sebuah puisi tentang guru tercinta. Guruku, engkaulah harapanku. Engkau yang menjadi kami, menuntutku menuju jalan kesuksesan. Guruku, dulu kami bagaikan kertas kosong. Lalu, kau isi dengan ilmu. Aku berterima kasih padamu. Guruku, kau selalu menampingku, mengajariku hal baru. Aku menyanyi guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ketika sekalian alam tak sanggup menerima tugas
mengelola bumi? Kalian, ya, kalian mengajukan diri, tak tahu diri. Kini, ketika dengan jumawa kalian melibas dan merusak, saling tumpas dan saling gasak, lalu langit sekalian badai dan petirnya, laut sekalian kerak dan ombaknya, bumi sekalian tanah dan sampahnya, dunia sekalian harta dan bendanya membantu kalian mempercepat kehancuran. Makhluk angkuh, kalian mengeluh atau lupa? Makeup is my art. Ketika masih banyak orang yang belum bisa mengapresiasi makeup itu untuk apa, makeup adalah bagian dari seni. Art. Ih, anak kecil mainan makeup. Ganjen. Mau jadi apa makeup-makeup gitu? Gak jelas masa depannya. Makeup ya? Pasti gede jadi tukang salon. Anak sekolah kok sibuk belajar makeup. Alamat masa depan gak jelas. Jadi ikutin bulan. Gede banget arah masa depannya. Suram, makeup tebel, menor, kayak orang tua. Aslinya jelek kali ya. Jadi sibuk di makeup. Fake, nipuan, gak natural banget. Aku tuh paling anti makeup-makeup gitu. Norak. You know what? Let me be me. I am worth it. I have passion. I have expression. I deserve it. I will not let anyone say anything about me. Seni adalah karya yang dikerjakan dengan sepenuh jiwa menggunakan keahlian dan imajinasi kreasi. Sounds like makeup, right? Makeup bisa menjadi simple dan natural, striking dan dramatic, atau apapun diantaranya. Jika art pada umumnya menggunakan kanvas putih bersih sebagai medianya, maka makeup menggunakan wajah sebagai kanvas atau medianya. Seperti juga halnya pada pelaku seni atau artis yang mencintai fotografi, menggambar, melukis, atau pemahat. Makeup artist juga selalu passionate, dan mereka selalu mencari hal-hal baru agar selalu bisa berkreasi lagi, lagi, dan lagi. Jika fotografer dengan kameranya, artis dengan pensil atau kapurnya, maka makeup artist dengan kuasnya. Mengkreasikan warna sebagus mungkin sama halnya dengan pelukis. MUA dapat menggunakan warna untuk ilusi wajah agar terlihat lebih sempurna. Dengan contour, shading, ataupun highlighter, persis halnya dengan pelukis mengkreasikan ilusi pada gambar 3 dimensi di kanvas datarnya. Symmetry is critical in all forms of art. Wajah dengan garis-garis dapat dikreasikan untuk different looks for faces. Menggunakan banyak warna dengan teknik blending, MUA dapat mengkreasikan bold, soft, striking, or dramatic looks. Makeup dapat menghasilkan efek dramatik dalam kehidupan. The power of makeup. Perempuan dapat menjadi lebih cantik, muda, dan percaya diri. Pria dapat lebih menonjolkan karakter dirinya. Tentu saja dengan makeup yang tepat untuk pria. Lebih manly, ganteng, dan lebih muda segar.
untuk anak-anak dewat mentransfer menjadi karakter yang mereka impikan dalam Halloween atau makeup karakter lainnya. Dengan ilmu, pengetahuan, skill, dan peralatan tepat, passion yang tinggi, imajinasi yang bagus, maka MUA dapat mempengaruhi cara pandang orang-orang terhadap dirinya menjadi lebih positif dan bahagia, hidup menjadi lebih indah dan memorable. Makeup is not a mask. Makeup is my art. Makeup is my passion. Makeup is my expression. Aku manusia yang sedang bertumbuh. Aku manusia yang sedang menggapai cita. Aku manusia yang akan terus melangkah. Aku manusia ditakdirkan untuk menjadi pemenang, menjadi terbaik versi diriku, menjadi warna benderang dalam kanvas luas dunia. Karena aku manusia. Gimana, keren gak? Ibu, oh ibu, keren juga kan fisiko? Udah deh, capek, keren banget tadi, aku salut. BTW teman-teman, ayo kirim emoji tepuk tangan buat ngasih apresiasi para penampilannya nih. Ayo kirim, supaya lebih rame nih. Oh iya, Rel, kamu penasaran gak sama penampilan selanjutnya? Penasaran dong, kasih tahu dong apa lagi. Nah, selanjutnya ada nih, dance lagi, band, dan ada yang main piano juga. Nah, selanjutnya ada dance lagi loh, sama ada band juga. Dan juga ada yang main piano, mantep banget kan? Mantep banget dong, udah penasaran banget nih. Yuk kita saksikan aja dance Kalista dan kawan-kawan, dance-nya Sasva, band The Ink, piano dari Khalil. Let's go! Yeah.
말해 봐자 어서 다 cause I'm not shy not shy not me 남자 원했다 not shy not shy not me give me 다 다 다 다 다 다 다 다 not shy not me 남자 원했다 not shy not shy not me 너를 원해 너 어때 cause I'm not shy 넌 빨리빨리 대답할 필요는 없어 어차피 내 거니까 내 보고 웃기만 하면 돼
aku Halil dari kelas 10B dan kali ini aku akan mengcover lagu One Summer Day dari Joe Hisaishi. Jadi selamat mendengarkan. Thank you.
Iya nih, aku nervous banget. Soalnya guest star kita udah mau tampil. Iya, tapi nanti kan kita bakal nonton short movie lagi nih. Pasti gak kalah keren sih sama yang sebelumnya ya. Tapi bedanya ini tuh dibikin sama Kak Ratya, Kak Saspa, Kak Safira, Kak Farel, Kak Fia, Kak Sasma, sama Kak Rizky nih. Wah, banyak ya. Kali ini tentang pertemanan loh. Udah penasaran belum? Penasaran banget sih. Nah, abis itu ada apa lagi? Oh, ada Purple Band. Purple Band? Iya. Ya udah nih, kalian yang udah nunggu Purple Band bisa teriak Purple Band! Purple Band! Wah, seru banget ya antusiasnya. Langsung aja yuk. Let's go! Halo Ki, lu udah ada postingan baru gua? Masa ada yang bilang katanya karya gua jelek banget dan gak pantas buat ditampilin? Kenapa ya orang-orang mulutnya pada jahat banget? Sebenarnya biasa aja sih, cuma yang sekarang kayak bikin sakit hati banget. Oh gitu? Tapi jujur aja nih Rel, abis gua lihat karya-karya lu tuh, karya lu itu gak bener-bener bagus. Gak kayak seniman lain di Instagram yang gue lihat. Ya gimana ya, jelek aja gitu. Ngerti gak? Sudahlah. Gak biasanya lu bilang gitu ke gue. Ya udah, maaf ganggu. Ada saat dimana kita kecewa atas sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Tapi selalu ada pelangi setelah hujan badai yang lebat. Jadi gini, kan gue punya kenalan nih, bukan kenalan sih, siapa namanya, temen gue sekolah. Nah jadi kan dia bikin karya-karya tuh di Instagram. Mungkin, enggak bukan itu, mungkin lu bisa lihat IG-nya dia gitu, siapa tahu bagus bisa collab, coba-coba deh. Ya, udah itu aja kok. Nah bye. Kami Artis.
kamu gimana sih penampilan dari sang pendesta kita? Keren banget dong pastinya. Betul, Yasmin. Purple Band itu dari mana sih? Nah, kalau band Purple ini dari SMA Utama, Rel. Oh. Emang masih ada ya penampilan geser lagi? Ada dong. Geser selanjutnya nggak kalah keren nih. Soalnya ada penampilan dari Hanibi, Blues Band dari SMA N70 Jakarta, dan anak dari Yofi Widianto, yaitu Yara Widianto. Jadi nggak sabar pengen lihat. Nah, sebelum kita menyaksikan guest star kita, ini aku mau ngingetin lagi nih, kalau konser kemanusiaan Soul Fest 2021 kali ini membuka donasi, yang dimana 100% hasilnya didonasikan untuk mengawal masa depan anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat COVID-19. Gimana caranya tuh, Min? Caranya gampang banget. Tinggal scan aja barcode yang ada di bawah. Terus langsung donasiin deh. Kalau pada mau kaos keren kayak kita, belinya di mana, Ra? Ya, kalau pengen punya outfit yang keren banget kayak kita, bisa langsung aja cek IG-nya Softfest. Nah, di situ ada katalog penjualan merchandise Softfest loh. Wah, enak banget ya. Udah bisa belanja, terus hasilnya juga bisa membantu teman-teman kita lagi. Nah, Min, kamu udah nungguin penampilan siapa nih? Aku sih dari tadi nungguin penampilan Yara Widianto. Kamu nungguin siapa? Kalau aku sih udah tentu Bulls Band sama Hanibi dong. Nah, coba nih teman-teman yang nungguin Yara Widianto, Bulls Band, dan Hanibi, bisa komen aja di bawah. Kalau gitu, kita langsung aja saksikan penampilan dari Hanibi, Bulls Band, dan Yara Widianto. Yuk, let's go! Coming up next.
Don't go out and play. I just dream all day. They don't know what's wrong with me, and I'm too shy to say it's my first love. What I dreaming of when I go to bed, when I lay my head upon my pillow. Don't know what to do. My first love thinks that I'm too young. He doesn't even know. Wish that I could show you what I'm feeling, 'cause I'm feeling my first love. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua tak akan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Wish that I could show you what I'm feeling, 'cause I'm feeling my first love, my first love, my first Halo teman serasa, konser kemanusiaan Soharvest 2001 tinggal 1 hari lagi. Jangan lupa nonton streamingnya dan beli merchandise-nya. Yusmin, kalau misalnya kamu disuruh pilih, menurut kamu kenapa yang paling bagus yang mana sih? Aduh, yang mana ya? Soalnya semuanya keren-keren semua. Iya nih, bener. Aku nggak sebesar kalau disuruh ya. Kalau misalnya penampilan terkeren itu gimana bisa milih gitu kan? Iya kan, aku juga bingung. Wah, keren banget ya penampilan hari ini. Sayangnya kita udah jadi pengunjung acara nih. Heh, kamu kok di sini sih? Bener banget, Dan. Penampilan hari ini juga sama kemarin juga keren-keren banget. Padahal nih, kita kan sekarang lagi pandemi ya, guys. Tapi penampilan tuh bisa keren, kreatif, keren-keren banget ya. Loh, kok kamu juga ada di sini? Iya dong, kan aku sama Dara nggak mau ketinggalan closing acara hari ini. Yup, betul banget. By the way, menurut kalian gimana nih acara Soartfest 2 hari ini? Seru nggak? Seru dong pastinya. Walaupun keadaan lagi kurang kayak begini, tapi kan kita harus tetap berjuang juga kan. Nah, makanya semoga karena Indonesia akan lebih cepat baik ya, supaya kita bisa ngadain Soartfest secara offline. Nah, selama 2 hari ini kita sudah menyaksikan karya-karya dan penampilan yang keren-keren banget. Gimana? Seru nggak? Seru dong pastinya. Sedihnya acaranya udah selesai. Tapi agak senang juga sih, soalnya bisa ngeliat penampilan-penampilan yang keren-keren banget, sumpah. Bener banget. Tapi sayangnya waktunya udah berpisah nih. Aku Yasmin. Farel. Khalil. Aku Adara. Kami pamit undur diri. Mohon maaf atas salah-salah kata kami. Sampai jumpa di Soartfest tahun depan. Bye bye.
entertainment. Halo teman serasa, perkenalkan kami band baru, namanya keren juga, The Bandnya Manusia. Mencoba ikut berpartisipasi dalam acara Soh Art Fest 2021. Ini personel kami luar biasa, ada Pak Dodi di drum, Abang Dodi, ada Om Nurman, ada Kak Robi, dan ada Agung, luar biasa. Saya sendiri vokalis tunggalnya, tapi nanti kita kur ya. Oke. Ya. Sesuai dengan temanya, kita mau menyanyikan tentang manusia. Ya. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan. Robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan. Banyak lagi, amat banyak untuk disebutkan. Oi, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita. Sebab di rumah ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh, oh. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan banyak lagi,
amat banyak untuk disebutkan. Oi, hentikan, jangan diteruskan. Kami muat dengan ketidakpastian dan keseragam. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Di jalan kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Keren, dahsyat. One take.